Mantap. Set biar. Halo guys, welcome back to my channel. Jadi hari ini aku mau berkarang di Trikora. Jadi kebetulan hari ini hari Minggu, libur kerja ya, jadinya mau berkarang. Dan nanti aku akan mencari kerang jenis apa aja yang aku dapat ya. Ikutin ya. Jadi di atas pasirnya itu terdapat banyak sekali anak-anak siput, guys. Nah, ternyata kerang itu sering bersembunyi di sebalik batu atau di sebalik rumput-rumput laut ini, guys. Jadi di Trikora ini banyak banget rumput-rumputnya, guys. Dan di antara rumput-rumput ini ada kerangnya, guys. Jadi kerangnya ini kadang ada di atas pasirnya, guys. Kadang ada juga kita cariknya harus di bawah pasirnya. Jadi harus diraba. Jadi guys, sore-sore ini kebetulan bukan hanya aku aja yang nyari kerang, jadi banyak banget yang lagi nyari kerang, guys. Senang jadi ya, sekaligus Bian. Berenang bawa anak, sekaligus mencari kerang. Ya, aku mau yang ini. Yeay, aku menang. Wow. Jadi karena aku takut banget yang di arah sana, guys, yang agak jauh, jadinya dilanjutkan sama suami aku nyari kerangnya, guys. Jadi ini dia, guys, hasil dari bekarangnya. Ada kerang yang ukurannya besar sekali ini. Mantap. Besar banget ini. Kemudian ada kerang bulu. Ada bulu-bulunya. Ada dua kerang bulunya nih, direbus, dicolok sambal, enak banget ini. Oh, ada tiga kerang bulunya. Cuma ada kerang-kerang yang biasa, yang kecil-kecil, ya. Ada banyak. Ya. Jangan dibuang ya kerangnya. Jadi guys, karena aku masih penasaran, karena suamiku dapat yang besar-besar, jadinya aku coba nyarik lagi. Jadi guys, mencari kerang itu ternyata seru banget, apalagi kalau dapat ya. Ternyata makin sore airnya itu semakin
pasang guys. Jadinya aku memutuskan untuk berhenti mencari kerangnya dan langsung pulang. Sesampainya di rumah langsung aku rebus guys kerangnya tadi, jadinya masih fresh banget ya. Dan tak lupa aku bikin juga sambal kecapnya guys, jadinya enak banget, pedes dan yang pastinya segar banget karena baru dapat dari laut. Oke guys, sekian video kali ini, jangan lupa like, comment dan subscribe. Thank you.